benar tentang haji. Al-hajju wal-umratu fardhani. Haji dan umrah adalah dua kewajiban. Wala yajibani fil-umri, dan tiada wajib keduanya seumur hidup. Illa marlatan wahidatan, kecuali hanya satu kali saja. Illa ayyun daro, kecuali apabila keduanya itu dinadarkan. Wa innama yal zamani, dan hanyalah keduanya itu diwajibkan musliman untuk seorang muslim. Balighun yang aqilun balighun, yang baligh, aqilan yang berakal, hurlan yang merdeka, mustafian yang mampu. Haji dan umrah adalah dua kewajiban, dan tidaklah keduanya itu wajib seumur hidup kecuali hanya satu kali saja. Kecuali apabila haji ataupun umrah itu dinadarkan. Baik haji maupun umrah, maka sasaran kewajibannya adalah untuk seorang muslim yang baligh, yang berakal, yang merdeka, yang mampu. Al-hajju lughatan al-qasdu. Kita lihat syarahnya. Wa huwa lughatan al-qasdu. Haji secara bahasa artinya bermaksud. Wa syar'an qasdul kahbati linnusuki. Sedangkan secara syariat, haji itu adalah bermaksud menuju Ka'bah untuk melakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Wal umratu lughatan az-ziyaratu. Sedangkan umrah secara bahasa artinya mengunjungi. Wa syar'an qasdul ka'bati lil ibadatil makhsusati. Sedangkan secara syar'i, umrah itu adalah bermaksud menuju Ka'bah untuk melakukan berbagai macam aktivitas ibadah-ibadah yang telah ditentukan. Dalam satu riwayat dikatakan, ma min nabiyyin illa wa hajja. Tidak ada satupun nabi kecuali mereka semua telah melaksanakan ibadah haji. Waqad warada anna adama hajja 40 sanatan minal hindi masyiyan. Diriwayatkan bahwa Nabi Allah Adam alaihissalam 40 tahun melaksanakan ibadah haji dari India ke Mekah berjalan kaki selama 40 tahun. Maka Ka'bah dibangun untuk manusia, tetapi yang membangun bukan manusia. 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah berfirman, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Bahasa gampangnya kata Allah, wahai malaikat, aku akan ciptakan khalifah manusia di muka bumi. Tujuan mereka adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, buat ibadah.
Kata Allah, aku akan ciptakan manusia. Maka para malaikat itu menyanggah. Kata malaikat, ya Allah, kalau tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami bangsa malaikat siap melakukan itu, mengagungkan engkau, memuji engkau, beribadah kepada engkau. Kalau tujuan penciptaan manusia buat ibadah, kami kan bangsa malaikat udah dari dulu melakukan ibadah. Malaikat itu menyanggah firman Allah Subhanahu wa taala, aku akan ciptakan manusia. Tujuan mereka adalah untuk beribadah. Ya Allah, kalau untuk manusia diciptakan beribadah, kami kan sudah beribadah. Manusia itu diciptakan nanti ujung-ujungnya akan saling berperang, saling membunuh, saling bertikai. Ini malaikat nih, karena melihat satu sisi, sebelum adanya Nabi Allah Adam, bumi ditempati oleh yang disebut Banul Jan, bangsa jin. Ini bumi diisi oleh Banul Jan, kerajaan-kerajaan bangsa jin. Mereka saling membunuh, saling berperang, saling bertikai. Itu malaikat mengambil pelajaran dari situ. Maka setelah Nabi Allah Adam akan diturunkan ke muka bumi ini, disterilkan bumi dari bangsa jin, daratan disterilkan. Maka bangsa jin itu dipenjarakan, ditempatkan di gunung-gunung, di pulau-pulau terpencil, di lautan-lautan. Karena daratan akan ditempati oleh manusia. Kata malaikat, ya Allah, kalau seandainya tujuan penciptaan manusia buat beribadah, kami siap beribadah. Lagi juga kalau ada manusia, ntar ujung-ujungnya kayak yang duluan, bangsa jin. Mereka saling membunuh, saling bertikai, saling berperang. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Ketakutan nih malaikat. Akhirnya saking takutnya mereka mengelilingi aras Allah 7 kali. Kata Allah, setelah mereka selesai, maka Allah berfirman, aku ampuni segala kesalahanmu dan buatkan satu tempat di muka bumi, satu bangunan, yang apabila hamba-hambaku berbuat dosa mengelilingi tempat tersebut, aku ampuni dosa mereka seperti aku mengampuni kesalahan kalian. Maka turunlah malaikat ke muka bumi, membangun Ka'bah sebagai tempat beribadah untuk mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah asal muasalnya Ka'bah. Dibangun untuk manusia, tapi yang membangun bukan manusia, yang membangun adalah para malaikat.